Kalian tahu nggak sih siapa Bapak Ilustrasi Indonesia? Ini dia profilnya. Membahas mengenai ilustrasi sendiri, ilustrasi adalah karya seni yang menarik banget nih buat orang-orang muda gitu. Dan ini tuh banyak sekali disukai oleh kaum-kaum milenial. Nah, siapa sih tokoh di balik ilustrasi Indonesia? Yaitu adalah seorang tokoh terkenal, namanya adalah Weda Abdul Rashid. Membahas mengenai karir seorang Weda Abdul Rashid. Jadi Weda Abdul Rashid ini beliau adalah berkarir pada tahun 1970. Dan pada tahun 1977 beliau ini bergabung bersama majalah Hai, yang dimana beliau ini membuat ilustrasi-ilustrasi terkait dengan karya fiksi. Dan dengan beliau bergabung di majalah Hai ini, beliau namanya semakin melambung tinggi. Salah satu karya yang membuat beliau semakin terkenal yaitu adalah ilustrasi lupus, di mana beliau ini memberikan gambaran kepada masyarakat luas terkait dengan lupus. Nah, beliau ini adalah seseorang yang memberikan pengaruh luar biasa di bidang ilustrasi, di mana beliau ini menciptakan aliran WPAP atau Weda Pop Art Portrait. Di usianya yang semakin menua, yaitu pada umur di 40 tahun, beliau ini kesulitan untuk penglihatannya. Jadi beliau ini menciptakan sesuatu yang baru terkait dengan ilustrasi, yaitu beliau menciptakan sebuah karya ilustrasi yang dibuat itu tidak detail, tapi membuat karyanya itu semakin unik. Sehingga pada tahun 1990, Weda Abdul Rashid ini menciptakan cara baru untuk membuat ilustrasi wajah. Nah, ada beberapa hal yang membuat karya beliau itu semakin dikenal luas, yaitu yang pertama bahwa karya beliau ini sangatlah unik sehingga berbeda dengan orang lain. Kemudian nomor dua itu adalah karena beliau ini pantang menyerah. Walaupun di umurnya yang tidak muda lagi, beliau ini dapat menciptakan hal-hal baru sehingga dapat diikuti oleh masyarakat luas. Ketiga adalah bahwa beliau ini dapat menciptakan hal-hal baru yang tidak bisa dipikirkan oleh orang lain. Kalau kalian ingin tahu lebih detail tentang WPAP atau Weda Pop Art Portrait, kalian bisa search nih. Nah, kalian bakal tahu nih, oh ternyata ilustrasi ini tuh yang nyiptain itu adalah Weda Abdul Rashid. Padahal sebelumnya kalian tuh nggak mengenal ilustrasi tersebut. Nah, itu dia membahas mengenai Weda Abdul Rashid, seorang ilustrator terkenal dari Indonesia. Nah, buat kamu yang pengen mengasah skill desain, kamu bisa banget ikut kelas dari Sekolah Desain ID karena banyak banget kelas yang bisa kamu ikuti. Yaitu misalnya Photoshop, kemudian ada Adobe Illustrator, kemudian ada Adobe Premiere, dan sebagainya. Nah, buat kamu juga yang pengen mengasah skill desain, kamu bisa banget ikut Daily Design Challenge. Karena untuk challenge ini banyak banget orang yang ingin mengikutinya. Ada beberapa kategori yang bisa kamu pilih, misalnya ada digital imaging, digital printing, kemudian ada web design, logo and branding, dan yang lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Tungguin konten-konten berikutnya.